enak. Boleh begini. Apa dia? Pecah. Oh, pecah ya, pergi. Tunggu dia kahwin nanti. Tak kahwin lagi, tak tahu. Tiba-tiba aku rasa panas dah. Oh, dah record dah? Okey, okey. Sorak aku tolong clap satu sekali. Tepuk sebelah tangan. Hello, assalamualaikum. Nama saya Isman Uzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan hari ni kita ada guest. Ha, penuh dengan YouTuber. YouTuber. Aku punya keinginan. Selalunya aku kalau collaborate dengan seorang kan. Muka-muka pula Haikal. Kan? Pink, Sharma Aina. Hai. Siapa? Kan? Syah Zainuddin. Kita ada Syafi Buffy. Hai. Isaac Osman. Nama sebenarnya. Hari ni apa yang kita akan buat adalah kita akan muk bebel. Sebenarnya bila aku dekat dengan diorang ni dekat Jeju, banyak luahan perasaan ya yang kita sama-sama share dan aku pun baru-baru tahu. Tapi sambil-sambil kita muk bebel tu, ini adalah makanan yang aku telah pilih. Apa kata Syaz buka? Dalam ni ada mayat, jangan risau. Babi hitam. Dia bergelegele tu. Jeng jeng. Delicious. Delicious. Tu apa? Dekat sini rupanya ada telur pindang eh. So, pindang telur. Tak sebenarnya. Okay, so aku dah hidangkan semua dekat sini. Korang pilih lah mana korang nak start dulu. Sos tomato? Bukan, jus tomato. Jus tomato. Lepas tu kita ada apa ni? Kita ada kimchi. Ni apa? Kan, aku rasa tu sos cicah. Aku beli tu untuk cicah benda ni, tak tahulah. Weh, yakinnya kamu? Tapi dia tak, dia ada sayur-sayur macam ni kan? Sebab dia ada gambar sayur-sayur ke apa cicah tu. Cicah lah. So, yelah tu kot. Yang ni, bila kita duduk kat sini, adalah favourite kita orang. Dah banyak kali makan lah. Favourite kita orang dekat sini. Sekurang-kurangnya adalah benda yang comfort-comfort sedap eh. Ada strawberry. Strawberry ni pun mungkin daripada Cameron Highlands dibawa daripada sini ya. Ataupun daripada penggunaan gotong, dibawa turun daripada sana ke sini. Pergi telur pindang. Boleh jelaskan tak telur pindang tu apa dia? Aku tak tahu ke telur pindang tu apa? Aku tak tahu. Okey. Telur pindang tu telur yang dah di dia direbus dengan herba-herba. Bila makan tu mabuk. Betul macam century egg eh? Asyukur no. Kan? Lah, aku ingat pisang kaki. Pisang kaki lah? Lembik gila ni. Itu lain. Tomato kan ni? Ya, apa-apa je lah. Aku try je lah. Bukan. Itu pisang kaki apa macam ni? Ke sebab aku dah beli, aku terbeli yang basi. Pisang kaki default. Oh, dah ni. Clearance seal kot. Lembiknya. Lembik kan? Lembik. Weh, aku rasa tomato lah. Juicy citrus. Okay, so nak start makan mana dulu? Makan mana? Ni, Zek. Ini lah. Semua ambil air. Okay. Buka ni lah, buka ni. Aku rasa kalau rosak kita buang. Alah, rosak ke? Rosak ni. Cik basuh dulu, lepas tu tukar kat atas dia. Kau kat atas je lah kot. Basuh lah dulu. Okay. Isaac Osman. Ya Allah. Apa antara, aku tak nak tanya cabaran lah. Cabaran tu bosan. Boring. Tapi apa benda-benda yang macam, macam membuatkan aku cringe? Apa yang orang menyampah lah macam tu. Apa yang kau menyampah? Oh, kau menyampah dengan orang. Mi, aku nak cakap apa yang aku menyampah dengan kau. Ya, saya tahu apa. Sebab bila buka dia, sedar. Boleh silap orang. Lupa nak bagi tahu lah, dekat sini ada budding YouTubers eh yang tak ada seorang aja lah. Shidan! Itu sos kan? Sos cicah kan? Ni sos yang kita tak suka tu. Kenapa? Aku tak tahu, aku tak boleh baca. Apa yang tak suka? Benda ni kita boleh makan dengan berdalah ni. Kita boleh cicah. Ini lah sos yang diorang tak suka. Perap aku ingat, dia rasa dia macam sos yang tofu. Kan? Cuma ataupun colik. Macam pedas sikit. Dia tofu manis. Macam makan ni, Bal? Meh, pegang. Oh, pegang eh. Kenapa? Tomato kan? Tak. Pisang kaki. Memang lembek ni. Dia dah lembek. Dah tak payah makan lah, besok kaki perut. Dah lah, garang balik tu. Apa tadi? Soalannya tadi? Ni. Isaac. Kalau channel aku lah, personally. Biasalah, kalau makan-makan ni, memang diorang cukup tak suka bunyi tau. Bagi diorang terlalu kuat. Cucap-cucap lah. Cucap-cucap. Bunyi tu tak ada bunyi pun. Tapi sebab dia pakai mikrofon dan sensitif semua tu. Memang purposely kita edit nak kuatkan bunyi tu sebab bagi semua orang, diorang puas hati kan. Dia tak faham. Tak faham kan. Dia kalau nak tengok kalau tak berbunyi, dia mutekan je lah. Tengok je lah mamat tu kunyah. Sekarang cuba korang try makan tak berbunyi. Korang tak dengar sebab korang sendiri makan. Tak bunyi kan. Tapi tu kan ASMR. Tak.
Lainlah kalau tak lainlah kalau kau tu makan macam ni ah. Saja-saja kan. Memang yang tak senang-senang sialah nama dia. Satu lagi satu aku kena kan. Aku minum air. Lepas tu aku minum tu aku nak rasa. Jadi bila nak rasa tu, bila aku minum tu, aku macam tolak air tu ke satu mulut lah. Nak bagi semua diri rasa kan. Aku hati. Akhirnya aku tak terus minum lah. Tapi dari luar nampak macam aku kumur. Minum pun kumur-kumur lepas tu baru telan. Gelinya. Lepas tu aku macam kalau kumur mestilah bunyi kumur. Mikrofon kuat kau mesti lah. Masalahnya tak ada pun. Kau ingat ni Listerine? Itulah aku nak cakap. Atau even lah katakanlah aku kumur pun kan, bakteria bermulut sini kot. Apa yang kau nak geli kan? Kan. Tapi kot ia pun. Tapi aku tak kumur lah. Memanglah video Isaac macam kuat bunyi dia apa semua. Tapi macam kau cakap, benda tu heighten audio tu, dia upkan lagi. Kau bayangkan kalau Isaac pergi kenduri. Tak mampus makcik duduk sebelah. Channel-channel yang makan-makan ni memang biasa kena lah komen tu aku hati. Dengan bulan puasa kan? Aku rasa kan, Shidon kata tak puasa. Yang kau tak terima. Kan? Ibu du. Tak payah tunggu Shidon. Kita orang yang biasa ni pun. Kena. Siap dah. Datuk, sekarang kita dah tulis amaran. Ini rakaman sebelum puasa. Tak baca, itu tak awal-awal tu kan. Satu minit pertama je. Sebelum tu aku tak tahulah pula ada yang ramai yang bodoh. So aku pun macam biar je, post je lah kan. Waktu siang tu aku tak fikir apa-apa lah bulan puasa ke apa. Lepas tu, tapi aku dah ada rekod dalam telefon tu tulis April. Kita puasa bila? Bulan 5, bulan 6? Bulan 5. Dia bukan, Kak Syah kenapa tak puasa? Kak Syah dengan Abang Syafiq tak puasa. Aku cakap, kau nampak kan ni? Kau tu biji mata, kau tak tengok ke tarikh kat situ? Tak, aku pun macam trigger kan bila nampak si Shidot selalu kena apa semua. Lepas tu waktu tu juga aku iklankan biskut raya aku. Iklan ni tak sesuai untuk mereka yang darjah 6 dan ke bawah. Sebab selalu ni komen-komen macam ni semua jatuh tau. Kalau orang yang dewasa yang boleh berfikir, dia takkanlah easily trigger gitu. Khusus zon sikit kan. Bak kata si Isaac semalam, Jumut tu apa? Jumut. Pemikiran ke belakang. Nak buka apa lagi? Ini strawberry nampak sedap ni. Boleh lah buka. Tak boleh langsung kan? Tak tahu. Masuklah pula kisah si Ash. Bising pula. Belah situ. Marah? Bising? Tak, kan? Sebab kita marah pula. Bising sangat ni. Tak boleh ke buka lelok? Buka lelok tanpa bunyi tak boleh ke? Macam tu. Ni nampaklah tak kering kan? Saya kata kering. Bezalah beda dengan benda ni. Dah lah kau beli sampai 2 paket. Itulah tu. Siapa nak makan tu? Itulah tu. Tak boleh kena makan. Pembaziran. Kan macam bazilah beli sampai 2 paket. Dah basi kau nak macam mana? Aku pukul kau lagi. Membawa kepada cerita Syah Zainuddin ya. Bila. Kenapa Syaz Zainuddin. Tiru konten lah Syaz. Aku tiru konten? Tiru konten lah. Yang ni. Panas betul-betul. Panas sis. Bukan setakat tiru konten sis. Dan boleh kata apa? Boleh kata tiru perangai sis. Tiru perangai sis. Tiru perangai aku macam. Perangai boleh tiru ke? Kalau aku dilahirkan macam dia tiba nak tiru perangai orang. Pelik. Tak, dekat sini. Aku boleh mengesyorkan. Syaz Zainuddin memang perangai macam ni 24 jam. Aku tumpah kasihan kepada tunang dia. Sedap tak strawberry dia? Macam tak masam. Kenapa macam tak sedap? Manis. Kan nampak macam colour dia tak pekat, tak anak kan? Tak yang merah-merah sangat pun tak apa. Dia dah macam pipi sikit macam ni kan? Tak betul. Manis. Tadi sambung balik. Konten, okey contohlah satu konten ni eh. Satu jenis konten ni. Katalah nama konten aku tu beda. Style tu adalah style beda. Contoh, genre beda. Okay, so aku dah buat konten ni daripada tahun lepas lagi. Dan tapi aku tahu konten yang macam tu senang viral video. Lepas tu adalah YouTuber lain buat konten yang macam tu juga. Lepas tu kan tiba-tiba video aku yang bulan dah berapa yang lama ni kena serang sis. Nampak apa nama muka kau? Itulah kau. Kecil sangat kena aku tak nampak apa nama muka kau aje. Dia kena serang sis. Tiru konten lah. Tiru perangai tak lah. Padahal kan yang start YouTube aku dulu daripada yang dia kata tu lah. Lepas tu aku juga yang buat konten start dulu aku dulu lah. Aku tak faham. Aku sampai stress. Jangan suruh aku macam ni boleh tak sis? Sis stress. Bukan suara dia cakap. Dia dah bawa watak Wan Maimunah tu masih stress betul lah tu. Ada plastik lagi sis. Kita hidup di hadapan kamera, kita selalu kena kecam.
Lepas tu bila kita koyak, kita seolah-olah tidak dibenarkan. Kau faham maksud aku? Oh. Ah, yeah. Let lah, kau YouTuber, kenapa kau koyak? Ah. Kalau koyak, tak payah buat video. Dan kita ni ada perasaan juga. Oh. Cuma dalam society kehidupan ni, kita saling memahami orang lain. Letakkan diri kita pada dia. Letakkan diri dia pada kita. Faham dia ke? Kalau aku kata sesuatu yang pedih pada dia, dia terasa tak walaupun dia tak kenal aku? Tapi diorang meletakkan macam, tak apa, kau famous, kau layak kena macam ni. Sebab apa? Sebab kau yang nak famous kan? Ah, inilah kau kena. Habis tu kau yang tak famous ni, contoh macam ni, tak famous kau. Apa famous? Si baik, adik-adik kan apa orang lah. Maksudnya kat sini, contoh nak kalau watak yang tak famous. Nasib baik lah. Katalah seseorang ni tak famous. Lepas tu, aku pun tak ada idea nak cakap. Sebenarnya aku nak cakap itu je kan? Ada lagi lah. Kunci lah Syah, tak baik. Kan, bukan. Aku tak ada niat. Tak ada, tak ada, tak maafkan. Sebab yang lain pun komen yang pasal Syaz ni kan, dia kata apa, Syaz tiru orang kan. Dia kata, aku tiru ada pengen adik aku. Aku bengang juga lah sebab apa. Dagak, mesti akan ada orang cakap yang tu lah. Ada beradik. Kenapa kau pakai tudung? Kau pakai tudung ke? Masa kau itu masalahnya kan. Macam, hai. Syafi tiru perangai adik. Macam, excuse me, aku tiru perangai adik. Dia tiru perangai aku ada lah. Okay. Sebab kau lahir dulu. Aku lahir dulu. Dia lah dapat perangai aku tu. Tapi sekarang ni aku dah berumur kan. So macam aku reda sikit kan. Dia aktif lagi. Ada umur 30 second dia reda. Tak tahu lah kan. Betul-betul aku pun rasa kau akan reda umur 30. Dia dah penat. Penat lah. Excited, memanjang kan. Sebenarnya selama 5 dah tahu penat. Selalu nampak aku fikir kau tak penat ke. The only time Syah Zainuddin senyap masa panjat bukit. Yeah. Ada. Okay. InsyaAllah kau letak. Masuk ke dia. Allah, dia macam, kenapa dia senyap? Dia sedih kot. Oh tak, dia panjat bukit. Teruskan. Dari segi gelak ke, dari segi apa nama lagi? Aku tiru Syaz. Weh, kita orang adik-beradik weh. Kita orang ni jenis memang berkawan daripada umur dia 4 tahun lagi. Kita orang rapat, okay? Walaupun kita jenis tak berkawan dengan orang. Berkawan dengan sesama sendiri je. Sampai aku... Asal video ni jadi bertukar jadi marah ni? Apa umur aku dah 17 kan, aku start pergi belajar kat universiti. Lepas tu baru kita berpisah. Tapi sebelum tu memang kita orang rapat gila. Macam mana kalau kita tak sama-sama apa, influence each other? Cara cakap. Obviously adik-beradik mesti ada cara cakap sama. Cara cakap kampung, macam-macam kampung ni kan. Kau tak tengok lagi bapak kita orang. Aku rasa kita dapat ni daripada bapak kita orang. Aku tak rasa umur 30 aku akan reda. Bapak aku 60 lebih. Dia masih lagi macam macam tu eh. Bapak aku aktif. Nasib baik bapak kau tak ada YouTube. Kalau tak ada cakap, itulah kau tiru bapak kau. Dia tak ada kata bapak aku tiru bagi dia. Tu ni, tu jenam, tu perasa ni, bas sekolah. Perasa stesen bas. Aku tak tahu dia perasa apa, sumpah. Stesen bas. Aku tak tahu dia perasa apa. Dia gambar dia stesen bas. So dia perasa stesen bas lah kot. Dia boleh exhaust tu, kena kentang, lepas tu dia goreng. Mungkin. Ni cocok ni, mana? Berbola ni. Aku rasa perasa Oden kot. Isaac buat YouTube channel dengan wife, yang mana aku baru tahu sebenarnya. Kau pernah review benda tu dekat YouTube channel kau? Sebenarnya tak banyak pun. Tersipi-sipi lah. Sipi-sipi je. Memang dia supportive benda semua. Start bila game? Ogos 2018. Mula-mula agak slow lah. Macam orang lain lah. Macam biasa. Kalau aku tak, aku buka je YouTube, 100,000 startnya. Kau start bila eh? Serius ke? Tak lah. Kau ingat kau USB eh? Kau start bila? Aku? Asalnya, sekejap makan dulu. Ini ke YouTuber yang korang suka ni? Hey! So sebenarnya bila aku nak start jadi YouTuber, aku nak buat akaun baru. Tapi sebabkan yang akaun aku yang tu, aku ada 27 subscribers. Okay. Sayang. Weh, aku rasa macam banyak gila. Takkan aku dah start pada kosong? Susah aku nak dapat 27. Faham. So aku teruskan dengan yang tu. So masa yang first video tu aku post ada tahun... Kenapa masa? Sorry tu. Kenapa? Aku gelap aku lah, terus banyak lah air ni. Ready? 3, 2, 1. Sedap lah. Apa tu? Ini macam tomato sampai orin. Tak suka. Aku betul-betul serius masa bulan 11-12. Dia sebenarnya masa tu aku tengah down tau. Aku tak ada duit langsung. Aku nak bayar bil pun tak ada. Masa tu fotografer tiba-tiba pop, ramai. Dengan kamera aku buat hal apa semua masa tu. So aku betul-betul miskin aku cakap dengan kau. Oh ya? Aku down, aku depressed.
And waktu bila ni? 2018 lah. Ah, 2018 masa 2018 sepanjang 2017 2018 aku miskin. Ah, so aku jangan risau. Lepas tu satu kali ni kan aku dah start YouTube, tapi kan bila aku post kan tak naik, so aku down. So aku malah nak fikir lah. Lepas tu ada satu kali ni sebelum yang next video sebulan lepas tu aku nak post, aku doa tepat dekat Allah. Aku cakap direct sendiri apa yang aku nak. Aku cakap direct, aku ya Allah tolonglah bagi aku famous dalam YouTube. Aku kan nak famous, maksud bagi aku followers aku meningkat, viewer aku meningkat. Aku cakap tepat apa yang aku nak, apa yang aku dapat sekarang ni, itulah apa yang aku minta. Sebiji-sebiji aku jelaskan dekat Allah, berdoa kepada Allah dan dengan yakin tau. Aku yakin Allah akan makbulkan. Seminggu lepas tu, tiba yang next video aku post tu, itulah dia naik. Sejak daripada tu, Riza dah makan telur pindah. Ah, seorang ambil cepat satu. Ah, tak nak pindah. Sumpah hal. Eh, betul telur pindang lah. Tapi kurang rempah. Dia macam like Korea. Kau kena ni, bau ni. Nanti kau kamera, nanti kau tahu telur macam mana bau dia. Telur pindah. Kau kan rasa telur pindang lagi. Aku dengar apa, aku geli sebab adik aku. Wih, janganlah bayangkan. Tak boleh. Tak nak. Aku tak bayangkan. Aku geli je. Dia nak bayangkan apa-apa. Hei! Huh? Mana boleh lah. No. Aku nak tanya pasal pengalaman korang kat Jeju ni lah. Apa yang korang perasan kan dekat Jeju ni, dekat Korea ni, yang apa, dari segi culture ke, dari segi apa-apa lah, yang kekurangan dekat Malaysia? Aku tak tahulah pasal korang kan. Tapi sebab Korea ni dia dah start dengan tandas auto cibuk. Dia start. Japan everywhere. Aku nak dekat Malaysia, semua tempat macam tu, dia auto cebok. Kalau boleh, keluar tangan sekali. Kan? Tepuk. Lepas kan? Gunakan tisu pula. Apa-apa malam? Bagi tisu tu kau duduk je. Lebih manusia ni. Aduh. Itu yang aku nak. Kepada Syed Saddiq, dia macam saya. Kami mahukan perubahan dalam Malaysia. Kami mahukan dekat set tanah dalam Malaysia tu ada auto cibuk yang keluar air tu siap kuat tangan.